Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bermuwajaha di tempat yang mubarakah ini dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Sang Baginda Alam, Sang Proklamator Islam yang telah menggiring umat manusia dari alam kejahilan hingga alam terang menderang, yaitu dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam tentunya ingin menjalani hidup dengan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridho Allah itu hanya dapat diperoleh dengan melakukan birrul walidain. Lalu apa itu birrul walidain? Ada yang tahu? Birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua. Ingatlah, orang tua telah membesarkan kita, mengasuh kita, memberi makan, minum, dan sebagainya. Apakah kita tidak merasakannya? Hadirin rahimakumullah, makna birrul walidain itu telah diwajibkan oleh Allah sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita cermati arti ayat tadi di atas, maka cara berbuat baik adalah janganlah berkata A atau perkataan lainnya yang bernada cemoohan atau celaan yang dilontarkan oleh kita kepada keduanya, dan janganlah kita membentak jika kita sedang dinasehati atau disuruh melakukan apapun oleh kedua orang tua kita, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik dan sopan. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulan bahwa birrul walidain itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan janganlah kita berkata yang tidak baik apapun itu. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.